bersama aku Dimas. Nah, hari ini aku mau ke lokasi launching film 25 hari di Eropa. Nah, seperti apa sih keseruan di lokasinya? Dan ada acara lagi, produser 10.000. Nah, apa sih itu produser 10.000? Nah, penasaran kan? Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan komen teman-teman, biar channel aku berkembang, biar channel aku semakin baik tayangannya dan semakin berkembang lagi dan memberikan tayangan-tayangan yang positif. Oke guys, jangan lupa saksikan terus di Kreasi Dimas Entertainment. Dan juga tentu saja rekan-rekan saya yang ikut mewujudkan mimpi saya untuk bisa mengajak masyarakat memproduksi film-film baik, lalu kemudian menyalurkan hasilnya untuk gerakan sosial. Saya ingin mengundang teman-teman yang begitu berjuang bersama saya, ada Kang Eka Dewa Prayoga, silakan hadir di sini. Ya, juga ada Kang Teddy ya. Mangga Kang, sini Kang. Ini Kang Teddy, ini Pak Dadang, ini julukannya kalau di dunia digital marketing, Raja Digital Marketing. Ya. Karena beliau sangat mumpuni dalam hal-hal digital marketing. Itu sebabnya aplikasi ini beliau buat bersama rekan-rekan, ada Kang Teddy, Kang Risan, ya, dan akhirnya terwujudlah mimpi saya
malam ini akhirnya bisa kita launching produser 10.000. Nah, gerakan ini sebenarnya mimpi lama saya yang ingin sekali kita melakukan sesuatu bersama-sama, karena selama ini masyarakat hanya menjadi penonton pasif, tidak diberikan kesempatan bersuara untuk mewujudkan apa yang sebenarnya mereka inginkan tampil di layar-layar bioskop. Para produser menciptakan tren, ketika sebuah film horor laris, maka para produser semua bersama-sama membuat film horor. Dan begitu seterusnya, film-film yang mungkin membuat gelisah sebagian anak bangsa terhadap konten-konten yang ada di dalamnya. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah banyak juga film-film yang sudah dibuat oleh produser cukup baik, apalagi Ibu Budiati Abiyoga yang dari dulu membuat film-film yang luar biasa, Naga Bonar, Kejarlah Dan Kukapu Tangkap, dan lain sebagainya. Dan ya, boleh kita beri close ya. Dia masih bersemangat, usia 75 tahun. Terima kasih, sangat mengharukan sekali suatu hari Pak Ibu Budiati datang ke saya dan mengetahui saya memiliki niat untuk membuat gerakan sosial ini. Beliau menyerahkan 2 kantong baju-bajunya dan dia bilang gak tahu ini harganya berapa, tapi kalau kamu jual atau kamu apakan hasilnya silakan untuk gerakan sosial. Jadi buat saya kehadiran beliau ini betul-betul menginspirasi kita semua. Dan Bapak Ibu dan adik-adik semua yang hadir di sini dari anak-anak Sanggar Ananda Kaula Muda, saya sangat mengharapkan dukungan dari semua yang hadir di sini, karena dengan gerakan bersama kita bisa menjadi people power untuk bisa menentukan tren di perfilman Indonesia, menciptakan film-film baik sesuai apa yang kita harapkan bersama. Ya, terima kasih. Untuk itu saya ingin mengundang Pak Dadang hadir di panggung menyampaikan sambutan apresiasi terhadap usaha yang kami lakukan ini. Ya. Acaranya gitu, jadi